dan adik-adik kita, anak-anak yatim yang hadir tengah-tengah kita di sini, Masya Allah, mereka mendapatkan tempat duduk di depan, Masya Allah, di depan dari duta besar, di depan daripada pejabat-pejabat tinggi negara. Mengapa? Alhamdulillah dipanggil, dapat undangan dari Bapak Presiden di Istana Bogor. Senang sekali, benar-benar seperti mimpi, karena baru sekarang ini kita ketemu langsung dengan Bapak dan Ibu Presiden. Dikenalkan namanya siapa? Nama saya Lari. Nama saya Lari. Kok balik lagi? Di sana, sana. Gak apa-apa, di sana. Ayo kita lari sini. Berhitung. Tambah tadi pinter banget itu sini. Saya beli hadiah. Sini, mau duduk atau mau berdiri? Ya, berdiri sini. Lari, namanya Lari ya. Lari dah, ya, lari dah. Saya sekarang lari 3 tambah 3 berapa? 6, bentar. 6 tambah 3? 9, bentar. Yang nanya bingung malah. 9 tambah 1? 10 tambah 5? 5? 15, 15 tambah 15. 30 tambah 30. 60 kurangi 30. 30. Waduh, ini cerdas banget udah kembali ya, pinter banget ini. Minta hadiah apa lari? Sepeda. Sepeda yang ini ya, kecil ya. Ini mana sepeda yang gede? Ya, sepeda yang gede, ya boleh. Saya Mami Alarik, anak saya terdiagnosa kanker darah, leukemia sejak umur 1 tahun 5 bulan. Sampai sekarang dia sudah 6 tahun. 6 tahun itu sekarang dia sudah selesai kemoterapinya selama 4 tahun dan sekarang lagi masa maintenance. Alhamdulillah diberi kesehatan selalu dan tetap harus selalu dijaga. Alhamdulillah dipanggil, dapat undangan dari Bapak Presiden di Istana Bogor. Senang sekali, benar-benar seperti mimpi, karena baru sekarang ini kita ketemu langsung dengan Bapak dan Ibu Presiden. Kita berkumpul di tempat ini, Istana Kepresidenan di Bogor. Kita doakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, insya Allah diberikan kesehatan, afiah. Begitu juga segenap para petinggi negara, lembaga tinggi negara, para menteri, para perwakilan negara-negara asing, para duta besar, dan semua para hadirin, para hadirat, dan adik-adik kita, anak-anak yatim yang hadir tengah-tengah kita di sini, Masya Allah, mereka mendapatkan tempat duduk di depan, Masya Allah. Di depan dari duta besar, di depan daripada pejabat-pejabat tinggi negara. Mengapa? Mengapa? Dimuliakan anak yatim semata-mata karena mereka mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Rasulullah SAW terlahir ke alam dunia ini dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal dunia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga karena setiap kita melihat anak yatim mengingatkan kita akan yatim yang paling mulia di alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Bisa video. Terima kasih.